saya tidak pernah dicatat sebagai anggota FPI. Akan tapi kami katakan, untuk menjadi Habib Rizik teramat berat. Itu adalah luar biasa, perjuangan yang sangat berat. Biasa dengan caci maki ini yang repot. Sesaat jamaah tablik dicaci, sesaat FPI dicaci. Memang kalau tidak mencaci sudah nggak enak lagi. Ini kan problem masyarakat kita. Sementara yang jelas-jelas membuat keonaran, kemonggaran nggak pernah dicaci malah dibela. Ini kan keblinger. Kita harus melihat kebenaran sebagai kebenaran. Apa yang beliau lakukan adalah untuk menjaga negeri ini. Negeri ini dalam ancaman, ketentraman. Memang Indonesia bukan untuk umat Islam saja. Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia. Dan umat Islam, Habib Rizik dan lainnya berjuang bukan untuk FPI, bukan untuk umat Islam saja. Karena kita untuk menjaga ketentraman negeri ini dan bangsa ini.